this video, we will learn about the integration by parts. Okay, kita tengok dulu apa itu integration by part. Okay, integration by parts is a special method or one of the method of integration. Okay, yang di mana kita guna integration by part untuk menjawab soalan yang melibatkan dua function multiplied, when two function are multiplied, bila kita punya dua function yang ada hasil darab. Contohnya di sini, integrate of x e power of 2x dx. Okay, di sini kita boleh guna integration by part sebab kita tahu kita ada function of x multiply with the function e to x dx. So ini adalah contoh kalau kita nak guna integration by part. Dan tak semestinya bila kita ada dua function hasil darab dua function, kita kena guna integration by part. Cuba tengok soalan tu dulu, seandainya tak cakap nak guna method apa, cuba tengok boleh tak kita solve guna integration by substitution, sebab itu paling mudah untuk solvekan kita punya equation. Contohnya macam di sini, integrate of 2x e x square dx. Okay, di sini sebenarnya kita boleh guna integration by substitution. Walaupun ada dua hasil, dua product of x with e x square, sebenarnya kita tak perlu gunakan integration by part sebab kita boleh guna substitute dengan pilih u kita x square, dan kemudian kita boleh simplify 2x dx di sini selepas differentiate dia. So macam saya kata, paling mudah cuba solve guna integration by substitution, boleh ke tidak seandainya soalan tidak kata perlu guna method apa. Ok, dan kalau tak boleh nak guna u substitution, kita gunalah integration by parts. Ok, di mana kita boleh tengok formula untuk integration by part di sini adalah integrate of u dv. Maksudnya dekat sini, untuk soalan kita di sini, kita kena satu pilih satu u dan satu dv daripada soalan kita. Maksudnya kita kena pilih. Ok, macam mana kita kena pilih, saya akan terangkan kemudian. So maksudnya daripada x e to x, kita kena pilih u and dv, dan di mana u integrate of u dv equal to uv minus integration of v du. Ok, kita tengok how to choose u and dv ni. So ini formula dia, kita kena pilih u and dv, kemudian kita tengok macam mana nak pilih u dan dv di sini. Ok, untuk pilih u and dv, ok, korang ingatlah Liate, okay, ingat Liate ni, di mana L ni adalah stand for logarithmic function. Okay, biasanya logarithmic function ni macam kita selalu pakai ln, ln x ke apa-apa dia, ataupun log, biasanya kita pakai ln. Okay, itu logarithmic function, di mana I adalah inverse trigo, contohnya sine inverse, cos inverse, ini semua adalah inverse trigo. Ok, tapi tidak ada masuk dalam kamu punya syllabus. Ok, A algebraic ni adalah menyebabkan x power of n, contohnya 2x kuasa 3, 5x negatif 7. Constant pun, let's say kata kalau saya nak kata 3 pun, saya boleh klasifikasikan dia dalam algebraic, algebraic function, sebab apa, dia adalah 3x power of 0 pun boleh dikategorikan dalam algebraic function. Ok, itu algebraic. T ni trigonometric, tahulah, sin x ke cos, tangent semua. Ini adalah melibatkan exponential e power of n, tak kisahlah e 3x ke e negative pi x ke, ini semua melibatkan exponential function kita. So ini ingatlah how to choose u and dv, ingatlah Liate. Ok, di mana apa yang datang dulu antara Liate ni, maksudnya datang daripada depan ke belakang ni, kita akan choose u dulu. Maksudnya yang paling depan akan choose u, yang belakang akan jadi dv. Ok, contohnya lah, ok,
kita integrate macam tadi, x e 2x dx. Okey, di mana x ni adalah dikategorikan sebagai apa dia? X ni adalah kategori sebagai algebraic. A, e ni adalah exponential e. So antara a dan e, apa yang datang dulu? Kita nampak di sini yang datang dulu adalah, kita tengok a dan e, a datang dulu. So kita akan pilih u kita sebagai x. Okey, kita akan pilih u sebagai x, manakala dv kita adalah yang belakang, e kita, di mana dv adalah e 2x dx. Itu contohnya di sini. Kalau x algebraic dan exponential. Katalah ada yang lain. Okey. Okey, sini saya padam ni eh. Ni semua dah tahu algebraic semua ni, saya padam. Okey, contoh lain, katakan kita ada integrate of sine 2 sine x darabkan dengan ln 5x, contohnya lah. Okey, kita ada sine x ln 5x. So kita kena tahu yang sine ni adalah melibatkan trigo. Ini adalah log function, logarithmic function. Okey, so maksudnya kat sini apa yang kita kena buat? Kita tahu antara L dan T daripada liate. So L akan datang dulu. So L adalah U. So kita akan choose U kita adalah ln 5x, manakala DV adalah yang selebihnya, sin x kita, dan letaklah dx. Okey, itu adalah macam mana nak pilih u and dv. Okey, selepas pilih u and dv, kita tengok apa yang kita perlu buat. Kita tengoklah dekat example macam mana nak solvekan kita punya equation. Okey, let's go to the our example here. Kita pergi kepada example pertama kita. Okay, example 0, find the x integration of x e negative 2x dx. Okay, seperti yang kita tahu, x darab e negative 2x, kita tak boleh nak solvekan guna integration by substitution. Sebab kita kalau let u e ke power kita ke, benda ni kita tak ada boleh yang nak dikancelkan, masih ada huruf x di sini. So x kita tak boleh buat apa, kita terang-terang di sini kita kena guna integration by part eh. Okey, macam kita tahu first step tadi, kita kena choose u and dv. Macam mana nak choose u and dv? Kita ingatlah apa dia, liate. Okey, dekat sini x kita, x kita refer kepada algebraic, e kita adalah exponential. So antara a dan e, yang mana datang dulu? A datang dulu, betul, lihat a dulu. So a ni lah kita choose sebagai u. So kita akan let u kita adalah x. Okey, kita dah choose x ni adalah sebagai u sebab a ni datang dulu. Manakala dv adalah e kita. Okey, e kita adalah exponential of negative 2x. Dia ada dx, betul, tulislah dx kita. Kita ambil yang the rest selain x tu adalah kita punya dv. Okey, apa yang kita nak kena buat selepas u and dv? Okey, kat sini u ni kita kena differentiate, cari du dia eh. Okey, yang ini nak ke u ke, jadikan ni kita kena differentiate. Manakala kita nak dapatkan du, kalau dv ni apa yang kita kena buat? Kita nak dapatkan v. Maksud kita kena in, nak jadi pada v kita kena integrate. So u kena differentiate, dv kena integrate.
Okay, so differentiate du, okay, sebenarnya dia adalah du over dx. Okay, tapi saya terus tukarkan, differentiate x dapat 1, tukarkan, saya bawa terus dx ke bahasa kanan supaya senang untuk kita masukkan terus. Maksudnya u adalah x, differentiate x dapat 1 dx. Sebab dia du dx, saya bawa ke kanan. Okay, v, v ni datang daripada integrate of dv. Maksudnya kita kena integrate e negatif 2x. Macam mana nak integrate e negatif 2x? Kita belajar. Kalau e sudden balik exponential of 2x, dan jangan lupa over a kita, a kita adalah negatif 2. Okay, itu adalah u. Dan dv kita kena differentiate dan kena integrate. So kita tahu soalan kita adalah x e negatif 2x dx. Kita akan apply integration by part, di mana formula of integration by part adalah u v minus integrate of v du. So u kita dah dapat, u kita adalah memang dah kita dah choose x. Manakah ada v? V ni adalah hasil integrate dv kita tadi, dia adalah e negatif 2x over negatif 2. Ok, itu hasil darab. Minus integrate v, v kita adalah e negatif 2x over negatif 2. Manakala du, ok, sebab tu saya pindahkan dx terus ke sebelah, sebab kita nak du ni terus automatik dia jadi apa dia, inter differentiate dx. So dia adalah darab 1, saya tak tulis 1 pun tak apa, tak apa, tulis je lah. Darab 1 dx. So saya susun balik bagi nampak cantik dulu sebelum buat apa-apa. Dia adalah negatif 1 over 2 x e negatif 2 x. Di sini saya keluarkan koefisien negatif 2 di bawah, so jadi plus 1 over 2 integrate of e negatif 2 x dx. Ok, so di sini kalau kita tengok masih ada integration, maksudnya kita kena tak solve lagi equation kita. Bila ada integration ni, maksudnya kita kena buat juga integration ni. So bila nak buat integration ni, kalau kita tengok integrate of e negatif 2x jadi apa? Perlukah kita guna by part sekali lagi? Tak perlu. Kenapa? Sebab kita hanya integrate of e sahaja. So kalau integrate e, kita tahu macam mana nak buat. So kita akan jadi apa dia di sini, yang belah kiri ni tak ada penambahan, tak ada buat apa-apa. So kita salin sahaja balik, negatif 1 over 2 x e negatif 2x plus 1 over 2 ni masih sama, tak ada berubah, dia adalah hasil darab. Integrate e negatif 2x, kita tahu kalau integrate e negatif 2x, kita akan jadi e negatif 2x over negatif 2. Ok, bila dah tak ada apa-apa integration, dan last sekali kita dah tak ada apa-apa, since this is our indefinite integral, so indefinite integral tak ada apa-apa boundary ataupun lower ataupun apa limit, kita tulislah plus C. Dan kita boleh simplifikan equation kita, kita akan jadi negatif 1 over 2 x e negatif 2 x. Negatif 2 di sini saya keluarkan, jadilah negatif 1 over 4 e negatif 2 x dan plus C. So ini sahaja cara kita nak buat integration by part. Tak perlu nak buat apa, sampai situ sahaja. Ok, apa kata kita go through to another example. Ok, kita ada 2x ln 3x dx. So macam biasa, kita kena identify 2x ni apa dia. 2x adalah algebraic, ln ni adalah log L dan A. So daripada lihat kita mana yang datang dulu, L datang dulu. So ln ni adalah u kita, a ni adalah kita punya dv. Okay, kita tengok macam mana nak buat. So kita kena solution kita first, kena let u, u kita adalah apa dia, kita tahu log function, dia akan jadi ln
3x. Manakala dv kita, dv adalah yang selebihnya 2x dx. Apa yang nak kena buat dengan u? Kita kena differentiate. So dapatkan du. Macam mana nak integrate, differentiate ln? Dapat 1 over salin balik dalam, dan jangan lupa darabkan differentiate dalam balik, 3 dx. Okey, ataupun saya simplifikan terus benda ni, kita akan jadi one over x dx. Tiga-tiga simplify jadilah one over x. Dv, apa yang kita kena buat? Kita kena integrate untuk dapat v. Integrate 2x macam mana? Integrate power tambah 1 jadi kuasa 2 dan bahagi 2. Ataupun saya simplifikan v kita adalah x kuasa 2. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh masuk dalam formula. Okay, kita tahu soalan suruh tanya 2x ln 3x dx. Okay, biasakan tulis formula supaya kita ingat. Nak guna by part, dia punya formula adalah uv minus integrate v du. Okay, di mana u kita apa dia? U kita adalah ln 3x. Multiply v kita, v kita adalah x kuasa 2. Tolak, integrate v kita apa dia? X kuasa 2. U kita apa dia? So du kita apa dia? Du kita adalah 1 over x dx. Okey, kita boleh susun balik bagi nampak. Okey, x kuasa 2 ni bukan darabkan dengan 3x eh. X ni darabkan dengan ln. So dia letaklah di depan. Biasanya kita kena letak di depan. X squared ln 3x minus, di sini boleh simplifikan. Yang tinggal, so kita tinggal satu tadi. So yang tinggal adalah x sahaja, dx. Okey, saya sambung sebelahnya. So masih ada integration. So bila ada integration ni, sini apa yang kita kena buat? Kita kena integrate lah. Integrate apa? Integrate x. Betul. So nak integrate x, apa yang kita akan jadi? Integrate x di sini, dapatlah x power of 2 over 2. Dah tak ada apa-apa integration, kita plus je lah c paling hujung. So inilah sahaja jawapan untuk integration by part untuk soalan B kita. Okey, so ini adalah dua contoh integration by part yang basic. Okey, untuk next video saya akan bagi example yang lain yang melibatkan repeated pula eh. Maksudnya kita akan buat integration by part dua kali ataupun lebih. Okey, itu adalah untuk next video kita akan datang. Okey, stay tuned for the next video.